hidangan spesial. Yuk, pengen tahu harganya berapa? Yuk, kita mau bayar dulu teman-teman. Ayo. Namanya apa? Tempe dua. Tempe dua, soto sama tawar. Berapa? Air putih ya saya. Tempe dua. Rp7.000 saja teman-teman. Soto sama gorengan dua dan tadi ya. Satu lagi apa? Apa? Saya pecel sama gorengan satu. Pecelnya pakai telur. Iya, pakai telur. Kurang 1, 7,5. 7,5. 7,5 ya. Sudah sama minum. Susu 5,5 pun. 5,5. 15.000 sudah dapat dua ini, teman-teman. Nasi. Matur suwun. Ya, Bu. Coba. Ini berada di depan Pegadaian Matas ya, teman-teman. Menu makannya itu adanya di angkringan. Ini. Di daerah Matas ini teman-teman, kalau soal kuliner itu semuanya serba murah. Harga mie ayam bakso aja itu masih ada harga 5.000 sama 6.000 loh teman-teman. Bisa dilihat sendiri tuh teman-teman, ada harganya mie ayam 6.000, bakso juga 6.000. Yang sebelah sono juga ada lagi serba 5.000 mie ayam sama bakso. Wah. Assalamualaikum teman-teman. Ini sekarang saya lagi makan siang di daerah Matas sih. Menunya sangat murah loh teman-teman harganya itu. Di antaranya ada soto dan juga ada pecel dan cemilan-cemilan lain yang menunjang untuk mengisi perut. Apa yang 6, Mas? Oh. Dulu bos TJ apa, Mas? Pertama Turquoise. Lo mau ngasal oh, barang sama Mas Solihin. Erlangga. Erlangga. Heeh. Luar Turquoise suruh bagus sama Solihin. Ini dari garasi cucian apa sih? Mau ke tempat bengkel as. Ini telah mengganti nama yang tadinya namanya dan waktu itu namanya apa dan? Laras Cinderella, sekarang jadi Merapi Steel. Untuk sementara tanpa bantal dan tanpa selimut karena untuk menghindari wabah COVID-19 yang saat ini sedang marak di seluruh penjuru dunia. Tutup ya. Berarti semalam bareng mobil baru loh. Iya, mobil baru. Nggak jadi ke kiri, jadinya ke kanan. 1.500. Julukan Steel Hair.
enak dreme. Pemasangan kepet di belakang bus HR055. Belum ada kepetnya teman-teman. Ini mau dilas dulu terus kalian dipasang kepet. Kleset. Ini kan jam 5 langsung balik sendiri. Oh iya, putar balik ya? Wih. Ini armada HM055 menjadi armada putar balik teman-teman. Berangkat pagi dari barat. Ini teman-teman kepetnya. Ini Rakwe Rawai Love You Full Bojoku. Percikan. Kurang kandel platmu mau lho Mas? Orang platmu sing kandel mau lho. Tanggung iki. Tanggung. Ampun ya, Mas.
Lagi di bor ini kan wis kuat tuh, Bu. Udah, Yusu ganteng. Lokasi pemasangan kepet ini di bengkel las, tepatnya di Jalan Matesi Giri Bangun KM01 seberang kulon. Itu teman-teman. Iya, udah ada namanya kan tanduknya. Sudah jadi teman-teman kepetnya, sudah terpasang rapi. Jadi ada kancingnya di atas itu, bracket, supaya bisa menempel kepetnya ini. Yang dilas itu teman-teman, ini yang dilas.